oleh PLT Bupati Bogor. Sebanyak 2.981 guru mengikuti sumpah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di kantor Bupati Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 5 Juli. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, guru yang telah menjadi P3K mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dengan pegawai aparatur sipil negara, sehingga diharapkan bisa berkontribusi secara optimal demi meningkatkan kualitas, baik loyalitas maupun integritas dalam bekerja. Pemkab Bogor telah mengangkat lebih dari 5.400 guru honorer menjadi P3K sejak 2019 hingga saat ini. Pengangkatan tahun ini merupakan pengangkatan P3K guru terbesar di Indonesia. Sekarang kan gini ya, saya baca itu bukan tidak ada makna ya. Tadi pas tanda tangannya sudah ada NIP-nya, nomor induk pegawai. Hanya beda tipis lah dengan PNS ya. Jadi integritas ya, loyalitas kerja, karena semua diangkatnya dengan sumpah bupati ya. Bupati yang menyumpah ya sama. Jadi loyalitas, integritas dan tidak boleh sesuai dengan sumpah korpri. Guru yang sudah jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sama seperti aparatur sipil negara. Mereka berhak mendapatkan tunjangan, namun yang membedakan adalah tak ada dana pensiun. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Nomor 800.